Assalamualaikum, selamat pagi. Kita ketemu lagi untuk menguak sebuah cerita legenda di suatu wilayah Kabupaten Karanganyar. Oke, di sini dari beberapa alur pengalaman cerita bahwa di sini namanya adalah Pedukuhan atau Desa Cegondong, yang mana dulu ini adalah kebanyakan hutan buah kedondong. Jadi kebanyakan mereka bercocok tanam pada waktu dulu itu banyak sekali wilayah ini pohon-pohon kedondong. Maka dengan ini masyarakat kebanyakan itu untuk mempermudah mengatakan dikatakan sebuah desa yaitu Segondong. Oke lur, di sini udaranya sangat sejuk sekali dan sangat bagus untuk rekreasi keluarga, sehingga di sini udara masih nyaman, masih asri dan asri. Suasananya dingin. Di atas permukaan air itu sekitar hampir 800 di atas permukaan air laut. Jadi udaranya sangat terasa sejuk dan siapapun yang ke sini itu pasti sangat betah sekali. Di sini ada penambangan nilai penambangan pasir, jadi hanya untuk mengganti pasir untuk bangunan partai tambahan bangunan, dalam arti bila kekurangan pasir di sini bisa untuk membeli di sini di Desa Sedondong. Karena Desa Sedondong ini terkenal masyarakatnya itu orangnya ramah-ramah, baik sopan dan menghargai setiap siapapun yang datang, sehingga orang tua orang nom tuh kesini itu sangat suka dengan peradaban yang ada di sini. Karena Sedondong ini mengandung riwayat juga pada waktu zaman penjajahan dulu itu banyak masyarakat yang bersembunyi di sini untuk melindungi diri dan keluarga. Oleh karena itu lur, jadi di sini tuh sangat nyaman dan sangat permai sekali apabila berkunjung ke sini, walaupun hanya sekedar berkunjung, tapi kalau untuk menghirup udara segar pun memadai, lebih dari memadai. Bisa malam hari, bisa siang hari, ataupun sunset sore hari. Jadi mereka itu sangat cocok sekali untuk beradaptasi di wilayah sini. Oke lur, hanya itu yang saya sampaikan dari sepenggal kisah Desa Sedondong ini. Semoga berita ini dapat membawa amanah sehingga kita melestarikan alam sekitar agar tetap asri dan aman. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.